Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azhim tabarakan bi dhikrihi wa ta'abudan bi tilawati a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Al-ayat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam man taqala yata'allama al-ilma ukhira lahu qabla an yahwa. Al-hadith. Sallallahu alaihi wa sallam nabiyyu al-habibul karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para jamaah yang setia pada sedih muliakin, terutama bisa para kesepuhan, para asatidz kiro, para dewan mu'alim, para pejabat pemerintahan, para dewan guru, bapak-bapak, para pemuda, para santriku kasadayana, mudah-mudahan orang sadayana selalu ayah dinalindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaya puji kagungan Allah Rabbul Izzati, salawat dan salam pamugia selalu terlimpah curahkan keharifan alam Nabi Al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Alhamdulillah dinasa'ayana soksanaus diguyur hujan. Mudah-mudahan hujan dia adalah rahmat bagi orang sadayana. Orang tetap melaksanakan kewajiban orang yaitu thalabul ilmi. Kapungkur di zaman Rasul di Mekah situasinya tidak menentu, akibatnya ngehesek. Arek belajar ge ngerati karena diganggu orang-orang musyrikin Mekah. Akhirnya, walaupun penuh dengan kekayaan, kesenangan di kota Mekah, akhirnya memutuskan hijrah ke Madinah demi ketenangan beribadah, demi keleluasaan menuntut ilmu. Akhirnya, kok Allah Subhanahu wa Ta'ala dijanjikan, wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'a. Sahabat yang mana hijrah di negara kafir menuju ke negara Islam, hayang tenang, namun urang mah kuari meninggalkan kesenangan urang anu jauh tina agama menuju kana tempat-tempat anu dekatkan diri urang ka agama. Dua kuari biasana orang misal ngahadepan TV walaupun resep, walaupun menyenangkan, kok mau mari hujan kieu tetep urang langkah ke dua sampean lepak ke dua panangan menuntut ilmu. Eta janji Allah kumaha? Yajid fil ardi murahman katsira sa'a. Eta jalma bakal manggihan tempat pelarian, tempat hijrah anu luas jeung bakal dijebarkeun di sekitar. Mudah-mudahan urang termasuk orang-orang yang hijrah tina kagorengan menuju kana kebenaran. Anu tetep sibuk dengan urusan duniawi poho kana ibadah, poho kana ngaji, urang nyempetkeun kana ngaji, nyempetkeun kana ibadah, eta ngaranna hijrah. Terita urang lingkungana goreng, bebaturanna tetah ngajakna mabok-mabokan main judi, ditinggal kenturan, pasti Allah bakal diganti teman-teman anu lebih baik daripada teman-teman anu dihilang. Alina orang gerombolana tukang nyerbu dan dangdutan, tukang nyerbu permainan judi-judian, akhirnya berubah gerombolana ini menyerbu karena kebaikan. Eta Islami hijrah. Nah cukup mah langis keluar di imahna menuju kana kebaikan anu manehna ieu ninggalkeun kesenangan tapi temu penuh dengan kemaksiatan.
wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikuhul maut faqad waqa'a ajrahu 'ala Allah. Sahajal mana keluar kelompok nak menuju karena kebaikan hijrah karena Allah dan Rasulnya. Akhirnya di jalan pagi kematian, duka utama penyakit jantung, duka tabrakan, eta tetap fakod wakwa ajrohu. Ganjalan harus nyampe alamahi ke Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah maafna husnul khotimah. Oh Allah bakal siap ke surga nah. Dan orang lah karena saya mau di jalan. Jadi kita mau sampai ke tujuan tempat hijrah nah. Kita terus menegak jalan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Tak wajar kalau belum ilmi itu karena kita ngalekah dosa-dosa lain itu masih menguraga. Satu mah biasa pertama orang ngaus kita al-hikam kembali cat anis ya, kembali sampai wakata ya. Wakata ika nafihari kobdin langkaya ikilah iki kolilul adar inka nalakun anna yasibulin fihari kobdin indel ikut tetap indelam tingkah prihatin warodal intikola lantar pakai ya simbolin al intikola ingalih anhu saki kobedi ila lepasti maling jebar ola ma'adhu bisnilika satu sebagian ulama arifin mucat-mucat dapat li mundu arba'in astana ma akoman yang ma'ahu fi hadith fakarihtu wala naqolani ila wairihi fasahituhu li ikut kepedisun mundu arba'in astana utawi sejeg-jegge 40 tahun ma akoman yang ma'ahu orang-orang ngadegakan ni isun orang-orang tepakan ni isun Allah sapa Allah fi hari minum sawi tingkah pakar itu maka sengit disun bu'i halin wala akolah ila malam nangalihatkan ya Allah ni isun ila marihi maring liarnya halin asahid tubuh maka bentuk isun bu'i halin bu'i gue maka bentuk isun bu'i gue wahata runatai kiraiki min nata hijin ilmi billah itu tetap sakit gerang-gerang natijah gerang-gerang hasil ilmu waru billahi kalawan Allah wa ma'rifat ruhu biatihi la ma'rifat denik sifat kapangeranane Allah fa'in sahih patil kalhal makalamun betu yasimulit til kalhala ilmu pelumong-pelumong tingkah watasawwafa lantar atau broto ilangit yasimurid watasawwafa lan watasawwafa lan ngangkat yasimurid ilangit dikoli marikali akasaki tilkal hal binaksi kelawan dewe kemurid walau dan lapakan yamurid ayyuk disamai romad halbahu ta'ala ingin tangan dan nganyar yasimurid wai romad ing sedian barang adharokan wis ngadengiraken ku ing ma Allah subhanahu Allah taala faqad dabala ma kata tentang cuma kaya si murid wa ya tarjahli ing katoge bodo bi rabbih kalawan pangeran si murid wa isa atal adam la ala tatakram fi hadratihi ing dalam hadrohe Allah wa hadha al-qawi illa iki sahita tilkal hal min mu'aradati hukmil waqtil ladhi tusiru ilaihi sufiyatu iku tetap saking melawanane hukum waktu kan isarah ilaihi marikan ladhi as-sufiyatu sapa ulama sufi wa huwa al-qawiyya hadha indahum munggu sufiyah min a'lumi zunubil khosati iku tetap saking lebih agungnya berat-berat dosa tertentu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dina hikmah kamari urang nyaritakeun tentang jalma anu kabodohan eta biaku sorangan teu ngalihan patul. Anu mana cek kamari teh ya? Jalma anu boga tujuan nganyar-nganyar dina waktu harita, dina waktu kuari ya, anu teu dialami ku manehna. Hayang nganyar-nganyar naon seulian sesuatu anu kaula mesti dohirkeun. Urang teu ada kos kieu, tapi hatena ngelapak bae, unak-unak mungkos kieu hayang kos kitu. Mungkos kieu hayang uang patur, eta bodoh kabulu-bulu jeung cenah bari teh. Kabodohan pihak serangan. Pantas menang titel Abul Jahal. Abul Jahal, bapak nak biar nak kebodohan. Eta gitu. Allah pas mau disikir kurang dalam keadaan koskil. Eta hatinya ngelantak bengmu. Mung koskil lah ya. Kayak kos itu. Tapi awasnya, ia hikmah lain mengajarkan kurang supaya meninggalkan ikhtiar. Supaya meninggalkan cita-cita, hikmah. Tetap diajarkan ikhtiar, hikmah. Cuma keadaan anu urang kati alami syukuri ridokeun hate urang senengkeun atas keputusan Allah ulah ngalawan bungkus kieu hayang kos kitu ya urang sanes sebagai petani ya teu salahna nah hate mah ikhtiar hayang anu anu cita-cita hayang anu padahal cita-cita mah tinggal cita-cita doang kahayang tinggal kahayang akan tetapi tetap anu dilaksanakeun mah anu terjadi mah adalah kehendak Allah. Ana urid anta turid wallahu fa'alu bima yurid. Urang boga kahayang, mamang boga kahayang, tapi Allah lah anu ngalaksanakeun naon-naon anu dikahayangna. Saya itu cita-cita rajek Allah yang itu mah moal. Jadi kira cita-cita tetep lajalakeun ku urang generasi cita-cita mah hayang anu saya. Ikhtiar usaha semaksimal mungkin silahkan, tapi keadaan itu tetap kau menentukan. Nah, itu keadaan kurang atmosfer lah ya. Walaupun cita-cita malhayat-hayat itu tetap mewaris sekali atas keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kurang bungkoskir kayak kos itu, itu karena bolu kagul bulu. Nah, yuk lanjutkan aja kore. Diulas sendiri supaya mampu. Wakar tadi karena hari kopi, ya gitu deh. Dua kamari nyata orang tak tahu gak ada dusun terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kumaha? Inka nafi hari kopi, waroh dan intikola anu yang pasti. Orang dalam keadaan keprihatin, kerespetin, keterpuru. Dah tenang lontak ayam aku bokos kiri. Hayang kumaha? Hayang benang dewasa. Hayang menang kesuksesan. Kahayang boleh, tapi malah letak di hati. Tidak dipakai karena kahayang mengukuran yang dialami. Kota Bandung cek sebagai ulama anu ahli matematika bahasa na. Li mundu arba'ina sanata ma aqobani allahu fi harin fakaritu wa la naqolani ila wairi fasahitu. Cek sebagai ulama ahli marifat kula baca dari semenjak 40 tahun Allah kami baca ya ma aku maniyotong kula di diri kula ya semenjak 40 tahun ma aku maniyotong fi hari pakar itu Allah tetapkan kakaula di hiji situasi dan hiji keadaan di hiji tingkah. Apakah itu sudah kita kami nyewa? Itu kan terima kasih banyak. Selama 40 tahun bahkan diterima kembali semakin PHT. Itu neko-neko. Adapun ikhtiar ya semaksimal mungkin. Adapun cita-cita setinggi mungkin. Tapi keadaan kalau Allah diberikan kuari ya disyukuri baik, disenangi baik kemarin. Wa la naqolani ila wairihi fasah itu Allah mindahkan kakaulah ila wajib karena tidak harus saja
urang kamari mah sebagai pedagang, isuk mah kalah jadi pemulung. Suka gitu kami hewa, itu biasa-biasa berjalan. Ningkat nah disyukuri, keturunan jadi sabarkan kurang anak-anak. Jadi tutup mulung-mulung supaya dijalani apapun keadaan anu mau diberikan ke urang kuali. Subuh pun tadi teh ya, kita mata nyin putus asa kalau tetap ikhtiar semaksimal mungkin, cita-cita seperti mungkin, tapi syukurilah naon-naon anu keur dialami ku urang. Ulah sampai ke kota hayang kitu teu dipakeun kana keadaan kuali. Tah, kata-kata ulama hari tadi teh ya, wa hadza minnata jibril billah. Ya, perasaan mos itu kata-kata ulama ahli marifat tadi dia adalah buah daripada terang karena Allah Subhanahu wa taala jin wau karena sifat ketuhanan. Jadi makanya tahu diri, ai maha apa? Ciptaan Allah di kumaha kitu ya hak pergantian Allah. Allah mah Tuhan, moal bisa di atur urang, urang pasti ya terimakeun, orang pasti itu terimakeun. Ulah sampaikeun dina hate otak. Jadi ieu mah urusan hate. Fa'in sahih topil kalhal, kumata alamun kaya jelemah, ku Allah diberi situasi, anu misalkan, dua orang misalkan jadi pedagang, padahal makanan lo tak baik, mu jadi pedagang, ayo mah ayang kaya jadi kiai, ayo mah ayang kaya, misalkan, duduk, ayo mah kosir, nalainya bukan hatena, jadi lain cita-cita, nalain ikhtiar, tapi hatena tidak dipakai dalam keadaan kuali. Fakir sahih topik detil kalhal, maka lamun eta si murid hewa kesel karena situasi anu kuarieun di alam itu mana. Wa tasawwafa ya tikoli an hati nafsihi laju mana ieu di dalam kalb. Tobat harap-harap tasawwafa ngarep-ngarep dina hatena nu tak bae hayang pindah tina keadaan anu di alam ieu teh binafsihi ku soalnya mah, emang nuk ya, gitu tuh. Waroda ayu bisa waroma atau mau tak ada. Dan cuma itu bukan tujuan. Hayang nyir, hayang nganyar-nganyar karena setelian keadaan anulis diluhirkan ke Allah. Hukumnya aku Allah keluar itu diluhirkan sebagai pedagang. Udah ngotak ke hati enak, aku jadi pedagang. Ayu mah kayak gitu, jadi kiai bisa. Mau minta maaf, profesi urang. Urang jadi tukang ojek konten. Ayo pasal bernama, ayo mah yang kita di pedagang misalnya. Eta kumah aja mau lihat itu, pakot bala mongko yang terjadi. Eta jelma harus mencapai karena puncak nak kebodohan. Jadi bodoh kita mah. Blok jelma itu, birrobihi ternyawa terhadap Tuhan. Wa isa atau Adam harus mencapai karena puncak goreng Adam. Dusun, kebuka etika, pihak robihi dipayunin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat diri daya adalah hamba anu terdaya terupaya hanya mengikuti takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hamba unak-unak hayang-hayang itu seolah-olah diri daya berperan sebagai Tuhan mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Bodoh ya dari rumus itu. Jadi guys, usaha silahkan, cita-cita mangga, tapi keadaan wanita dialami syukuri, senangkan hati orang bahwa ia adalah takdir, ia adalah putusan di Allah sebagai Tuhan orang. Udah apa langsung kabitan teh, lainnya kabitan. Nah, kita kalau tak tenar makin dengan kaya orang, kita bodoh kagulu-gulu, kita. Singhali. Wahada min mu'ar lati hubil waktil dan itu siru ilaih sufiah. Tadi, perasaan hewa, kesel, makhluk terhadap keadaan kurang terdialami eta adalah ngalawan karena hukum waktu anu para ulama sufi teh isyarah. Dicek ulama sufi ieu mah karena ngalawan dan hukum waktu anu terdialami sedangkan eta teh keputusan Allah dilawan kurang rebak kemauan tapi kurangna menjadi orang yang bodoh. Wa huwa indahu min a'zami dzunubil khosah. Maka cek ulama sufi
eta kelakuan model itu termasuk panggede-gedena dosa anu khusus. Dosa itu orang menerima kekayaan. Jadi guys, cita-cita ulah diputuskan, ikhtiar ulah dihentikan, tapi keadaan anu kuat didalami hati urang harimakeun semangkeun bae ulah sampaikeun notak pas ulah sampaikeun kecewa ulah sampaikeun marah dengan keadaan anu ku Allah ditentukan ka diri urang. Kege waktu na berubah ya Allah. Kuarna jadi pedagang, siapa tahu besok orang jadi pejabat. Eta menjalani bisnis. Tapi yang kurang dialami eta tadi teh aku disyukuri, kudu disemangkeun ka hati urang, ulah sampaikeun teu narima kana kahayaan. Ihalatuka na'ma wallahu a'lam bissawab.